yang pengen sekali putrinya itu terlihat cantik dengan dikasih kalung emas gitu ya. Bisa juga emas putihan atau emas yang warna kuning gitu ya. Itu adalah di antara 12 sio yang mendapatkan emas secara gratis ya. Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas tentang siapa di antara 12 sio di bulan April tahun 2023 ini yang akan mendapatkan emas ya secara gratis ya. Bisa jadi emas secara gratis ini Anda dapat dari orang tua Anda, atau bisa jadi Anda yang sudah menikah dibeliin suami atau istri Anda, atau bisa jadi Anda mendapatkan dari mertua Anda, atau bisa jadi Anda mendapatkannya dari hadiah, giveaway, undian, atau bisa jadi pacar Anda atau calon suami atau istri Anda ya. Oke, tidak pakai lama, kita langsung acak aja kartunya. Dan bagi teman-teman yang nonton video ini, biasakan untuk klaim energi positifnya dengan cara like jempolnya, komentar positif. Dengan like dan komentar positif itu sama dengan Anda mengamini doa-doa Anda, sehingga doa-doa Anda yang Anda panjatkan selama ini cepat direspon oleh alam semesta, dan Tuhan cepat mengabulkan doa-doa Anda ya. Kita ambilkan kartu yang pertama. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran ya dari sio yang punya karakter, orangnya sangat berwibawa, orangnya sangat cerdas, orangnya sangat cerdik, orangnya sangat tegas sekali. Orang ini punya pemikiran jauh ke depan, orangnya memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali, dan orangnya ini tipikal orang yang sangat humble, mudah bergaul dengan siapapun, selalu belajar. Terus orang ini selalu belajar juga dari pengalaman orang lain maupun orang dirinya sendiri gitu ya. Dan orangnya juga tipikal setia dengan pasangannya, menghargai pasangannya. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai dengan ramalan tarot atau gambaran tarot yaitu sio naga. Ya, ini adalah sio naga yang sangat bejo, beruntung, dan sangat bahagia sekali karena mendapatkan emas ya. Bisa jadi Anda yang sudah berumah tangga dibeliin oleh suami Anda, atau Anda yang posisinya itu masih sekolah, yang posisinya masih kuliah, orang tua Anda kasih kalung emas, cincin emas, giwang emas, ataupun Anda dibeliin jam emas gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan emas ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang kedua, dan mungkin ini adalah salah satu kartu kalian yang sangat beruntung bisa mendapatkan emas secara gratis ya. Kita acak-acak dulu. Bagi teman-teman yang pengen support kami lewat saweran super tank, silakan ya. Dan bagi teman-teman yang nyabar super tank, saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga rezekinya berlimpah, uangnya semakin bertambah banyak, dan hajatnya di bulan April tahun 2023 ini cepat terkabulkan ya. Amin amin. Oke, kita ambilkan kartu yang kedua. Kartu yang kedua yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari sio yang punya karakter, orangnya suka bangun pagi, karena bangun pagi bagi orang ini merasakan situasi kondisi itu tenang, pikiran juga rileks gitu ya. Terus orangnya juga pekerja keras gitu ya. Terus orangnya hemat, suka menabung. Terus orang ini pintar sekali ya cari uang, pintar sekali pengen tambahan uang gitu ya. Jadi kalau dia itu sudah berumah tangga, terus dia itu kerjaannya hanya ibu rumah tangga, dia pintar sekali mencari tambahan untuk keuangan keluarganya ya. Bisa jadi lewat
bisnis online, jual beli apa gitu ya. Bagi yang kantoran itu juga pintar sekali gitu ya, mencari celah-celah untuk mendapatkan tambahan keuangan ya, bisa jadi menjadi makelar, apa itu dapat pesanan dari orang lain, atau bisnis online-nya juga gitu ya, atau mendapatkan keuangan dari YouTube gitu ya. Terus orangnya juga tipikal orang yang setia dengan pasangan, orangnya sangat romantis sekali ya. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai dengan gambaran tarot atau ramalan tarot yaitu sio ayam. Ya, ini adalah sio ayam ya, yang di bulan April tahun 2023 ini sangat bahagia sekali karena pacarnya kasih cincin emas ya, sebagai wujud keseriusan dia untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sekali. Atau bisa jadi Anda diberikan orang tua Anda kalung emas atau gelang emas gitu ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang ketiga, dan mungkin ini adalah salah satu kartu kalian ya, yang sangat bujo beruntung bisa mendapatkan emas secara gratis ya. Oke, kita acak. Bagi teman-teman yang nonton video ini, biasakan untuk ditonton secara full ya, dan iklannya tidak di skip biar kami selalu terus berkarya buat kalian semuanya ya, karena dukungan support Anda penting sekali bagi kami ya. Oke, kita ambilkan kartu yang ketiga, dan kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran ya dari Sio yang punya karakter orangnya bekerja keras dari pagi sampai malam, malam sampai pagi dia lakukan dengan sepenuh hati, dia kerjakan sehingga rasa lelah, rasa capek itu tidak terasa ya bagi orang ini ya. Orangnya memang cerdas gitu ya, giat bekerja, orangnya sangat terampil gitu ya, ulet gitu ya. Terus orangnya itu semangatnya untuk berjuang itu kuat sekali, dan orangnya itu punya mental baja ya, dia nggak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain yang negatif atau bulian-bulian orang lain gitu ya. Terus orangnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya juga, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Terus orangnya juga tipikal orang yang sangat menghargai orang lain, orang-orang di sekitarnya, orang yang membantu dia. Orangnya sangat mudah beradaptasi pada situasi kondisi apapun ya, apalagi kalau dia itu pindah kerja, cepat beradaptasi ya. Terus orangnya humble juga, orangnya juga tipikal setia pasangan ya. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai yaitu Sio Kerbo. Ya, ini adalah Sio Kerbo ya, yang di bulan April tahun 2023 ini akan mendapatkan emas gratis ya, bisa jadi dari menang giveaway, dapat hadiah, atau bisa jadi mertua Anda kasih emas ke Anda berupa kalung, cincin, giwang, atau hal lainnya ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang keempat, dan mungkin ini adalah salah satu kartu kalian. Bagi teman-teman yang nonton video ini, biasakan untuk tidak spoiler atau membocorkan kartu-kartu yang keluar ya, biarkan teman-teman nonton sendiri biar asik dan biar seru. Dan bagi teman-teman yang pengen sawer super tank, silakan ya. Oke, kita ambilkan kartu yang keempat. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari Sio yang punya karakter orangnya suka makan ya. Orang ini memang suka makan kuliner gitu ya, hobi makan, hobi makan gitu. Terus orang ini juga kalau kerja itu yang ada hubungannya buka usaha atau hubungannya dengan kuliner itu justru sangat berhasil ya, karena memang dia hobi makan juga ya. Jadi tahu makanan yang enak atau tidak enak, walaupun jauh dia akan datangi juga. Dan orangnya adalah orang yang sangat terampil ya, terampil dalam karirnya, terampil dalam bisnisnya, dan orangnya ini punya kepribadian yang sangat bagus sekali. Orangnya sangat sopan sekali, orangnya sangat peduli dengan sesama, orangnya juga suka membantu, jiwa sosialnya tinggi sekali ya orang ini ya. Orang ini juga pemikir gitu ya, selalu memikirkan bisnis ini semakin berkembang gimana, terus karirnya dia ke depan gimana, kalau dia punya produk-produk ini memiliki pembeda dengan yang lain gimana gitu ya. Orang ini rata-rata sangat sukses ya, karena dia sangat cerdas, orangnya sangat cerdik, selalu haus akan
keilmuan gitu ya. Dan orang ini juga humble sekali ya. Kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan terawangan tarot yaitu Sio Kambing. Ya, ini adalah Sio Kambing ya, di bulan April tahun 2023 ini akan mendapatkan emas ya, bisa jadi dari hadiah menang lotre atau bisa jadi emas itu datang dari saudaranya yang barusan dari Hong Kong atau dari luar negeri beliin dia emas, atau bisa jadi Anda yang masih belum bekerja dapat emas dari orang tua Anda ya, yang pengen sekali putrinya itu terlihat cantik ya, dengan dikasih kalung emas gitu ya. Bisa juga emas putian atau emas yang warna kuning gitu ya. Itu adalah di antara 12 Sio yang mendapatkan emas secara gratis ya. Apakah di luar Sio ini bisa mendapatkan emas secara gratis? Mas, bisa jadi ya. Tapi kalau dilihat di kartu ini yang peluangnya sangat besar yaitu Sio Naga, Sio Ayam, Sio Kerbau, dan Sio Kambing ya. Selamat ya bagi kalian yang mendapatkan emas secara gratis. Syukuri apa yang Anda dapatkan biar Tuhan kasih yang lebih banyak lagi buat kalian. Demikian readingan tarot kami, semoga resonan dan bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, dan share. Dan jika Anda berkenan, Anda bisa gunakan video ini sebagai amal kebaikan Anda, yang tentunya kebaikannya akan kembali kepada Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki. Beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Demikian readingan tarot kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.